ke 1,5 ke rotor 4 ya untuk jenisnya ini ya. Selalu harus pakai 4 ya kalau sebelumnya. Iya, jadi kan dia secara umum gitu udah diketahui viskositasnya sekian gitu di internet ada. Misalnya ya, jenis krim viskositas sabun di berapa? Iya, di internet ada. Ini pakai yang 1,5. Iya. Kalau menentukan 1,5-nya gimana? Ini. Mana dah? Yang tadi hasilnya. Kan kekentalan di film itu di internet kan. Kita lihatnya di sini Mbak, hasilnya itu. Yang ini ya. Jadi di angka ini main di angka berapa untuk kecepatannya? Di 1,5 kalau krim deh ya. Kita tes pertama, percobaan pertama itu lah sih, awang-awang lah perkiraan prediksi. Paling full ini ya 4 × 10 × 5 kalau anu 40 × 10 × 4. Kita tes. Kalau nanti masih ketinggian kita pakai 0,6. Kalau 0,6 10 × 10 × 5. Video kan. Banyak udah ada videonya. Iya, soalnya kecepatannya 1,5. Ini kan 4 ya Mbak ya. Ini masih 7, ini 34 40. Ini data dari internet, dari jurnal misalnya. Mbak misalnya ini data dari jurnal kemasannya krim itu 2,5 × 10 × 5 atau kalau kita mau 2 ini. Nah ini kan kita ambil aja yang ini, yang 100.000. Berapa sih belum? 2,5 × 10 × 5. Sorry. Terus kita cari yang yang nilainya sekitar ini, tapi kita cari yang lebih besar maksimalnya di sini. Di sini kan ada. Kalau yang ini kan 400.000. Yang paling dekat di 250.000 kan? Di atasnya, tapi nggak terlalu jauh. Benar ya, kayak gitu kebetulan. Ini 400.000 ya. Berarti kan gak mungkin. Ini kan maksimalnya nih yang kita harus, ambil ini. Ambil atasnya 0,6. Berarti 100. Ini ya 1 juta ya. Paling besar dong. Iya, ini paling besarnya 1 juta. Masuk kan? Masuk ke situ. Iya, ya itu Pak. Lo tuh buat nyeting speednya ya? Bukan.
ini nyeting speed sama rotor. Rotornya kan ada 4. Rotornya untuk green di 4. Iya benar. Jadi ini kan tak mungkin kalau ini terlalu kecil. Kan jasirnya enggak begitu jauh. Kalau bisa pakai itu tadi bisa dipakai ini sama. Iya. Iya apa? Cepatnya. Kreatif. Cepatannya tiga. Rotornya rotor. Dua. Bisa sih pakai ini, pakai yang ini tadi. Tapi ya itu nanti lo lama ini 0,3. Ya sini ambil sama. Ini udah CBS, NPAS, CBS maksimal ini. Kalau misalnya pakai rotor tua, speednya tiba maksimalnya 10.000. Iya, tapi benar. Kita ketemunya itu kan 5.610. Kalau maksudnya ini rotor, ketemu rotor dua, kecepatan tiga, kecepatan nilai maksimalnya 10.000 tadi. Ini tok udah. Ini enggak semua. Jadi hasilnya di angka 5.629. Iya. Ini tadi yang mbaknya kan mintanya misalkan pakai kecepatan ini dengan rotor ini, Mbak ya. Jadi tetap hasilnya sama, sama lagi cuma lama. Ini itu ini. Ini yang paling dekat ya. Iya, iya nilainya. Paling dekat tapi paling atas. Takutnya ya ini kan nanti kok gak pakai 6 gitu kan, ini cuma 5.000, nanti takutnya gak cocok. Terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini.